Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Otomotif 1. Salam otomotif. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara merubah fluid di bit FI starter kasar ya teman-teman ya, atau cara pasang keyblock trigger di bit FI starter kasar. Nah buat teman-teman yang ingin merubah fluid atau merubah pengisian di bit FI starter kasar agar semuanya menjadi full DC, silakan simak video ini sampai selesai ya teman-teman ya. Nah yang pertama yang harus teman-teman lakukan untuk merubah fluid di motor bit FI starter kasar itu mesti buka spoolnya terlebih dahulu. Nah seperti ini, untuk spoolnya di sini saya udah buka nih ya. Setelah dibuka spoolnya, nanti di bagian spool ini mesti kita rubah terlebih dahulu ya jalurnya ya teman-teman ya. Nah yang pertama teman-teman perlu siapkan kabel ya. Ini saya udah siapkan kabel nih. Ini kabel saya masukin ke karetnya. Ini kebetulan udah ada lubangnya, tapi kalau memang tidak ada lubangnya nanti teman-teman colok aja menggunakan apa aja, yang penting nanti kabelnya ini bisa masuk ke karet ini ya teman-teman ya. Tuh, seperti ini. Nah selanjutnya di sini ada kaleng. Nah kaleng ini dia mengarah ke bagian sini. Nah di sini ada kawat massa nih. Nah kawat spool ini atau kawat massa ini teman-teman putus terlebih dahulu. Nah setelah diputus keluarkan biar gampang nanti nyambungnya ya. Nah, ini selanjutnya tinggal disambung aja. Nah ini sudah selesai disambung ya teman-teman ya. Nah di sini saya akan tegaskan kembali, jadi buat teman-teman semua gak bakalan keliru karena kawat massa itu atau ujung kawat spool itu hanya ada satu ya di tipe model bit FI ini, meskipun ada yang ada kalengnya seperti ini dan ada juga yang tidak ada. Intinya teman-teman nanti cari kawat yang nempel ke kedudukan seperti ini, disitulah yang harus teman-teman putus karena bagian bawah di sini tidak ada ya selain ini. Kalau ada kawat yang dekat kabel-kabel ini, ada kawat seperti ini jangan diutak-atik karena ini masuknya ke bagian sini ya. Nih, ke bagian sini. Nah, selanjutnya setelah diputus seperti ini tuh. Sambungkan dengan kabel dililit ke sini. Lilit terus sini dan dimasukin ke lubang sini ya. Masukin keluar dari bawah. Nih. Gua dari sini lalu naik ke atas. Nah seperti ini. Oke, paham ya teman-teman ya. Sekarang kita langsung pasang aja dulu spoolnya. Nah ini soket spoolnya colok kembali. Nah untuk yang dua ini, yang kuning dan putih garis kuning, itu untuk kabel pulser ya. Ini jangan diutak-atik ya teman-teman ya. Nah tinggal yang satunya lagi. Nah ini, ini kabel yang tadi disambungin ke kawat massa ya. Di sini bakalan saya kasih sekun ujungnya biar lebih rapi. Ini kan soket kiprok aslinya ya. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu nih untuk kabel-kabelnya. Untuk warna merah garis hitam ini kabel kontak ya teman-teman ya. Dan untuk warna merah garis putih ini kabel yang ke aki. Ini dua-duanya 12 volt ya. Ini setrum aki dua-duanya. Sedangkan yang putih, ini yang putih itu yang dari spool. Yang aslinya yang tadi ya, yang satu biji itu kabelnya. Ini untuk pengisian aslinya nih sebelumnya. Nah sedangkan yang kuning, ini kuning untuk lampu besar atau lampu depan yang aslinya. Ini harusnya AC. Yang hijau, ini yang hijau ini untuk massa. Nah untuk Honda itu massanya warnanya hijau. Nah di sini teman-teman mesti rubah ya, mesti rubah terlebih dahulu posisi kabel-kabelnya ini. Yang pertama teman-teman keluarkan terlebih dahulu semuanya. Keluarkan semuanya dari rumahan soket ini. Setelah dikeluarkan, selanjutnya teman-teman mesti susun ulang posisi kabel ini ya. Nah kurang lebih seperti ini. Ini sekarang sudah terlepas dari rumahannya kabel-kabelnya ya, ini semuanya dipisahkan dulu. Apalagi kalau akinya tidak dicopot, jangan sampai kabel merah ini yang dua ini terhubung dengan yang putih ataupun yang kuning ya, ataupun dengan yang hijau, karena nanti bakalan korslet. Kecuali kalau akinya dilepas ya, itu tidak masalah. Nah perhatikan. Oke selanjutnya yang pertama teman-teman gabungkan kabel merah garis putih dengan kabel merah garis hitam, gabungkan jadi satu ya teman-teman ya. Nah caranya seperti ini.
kita potong ya. Nah, potong. Potong. Ntar kita bikin lagi sekunnya ya. Bikin baru sekunnya. Nah, gabungkan seperti ini, paham ya? Ingat ya, ini gabungan seperti ini, lalu pasang lagi sekun baru. Kalau memang tidak ada sekun yang baru ya, nanti teman-teman foto satu jumperin ke yang satunya, bisa juga begitu ya. Nah, ini sudah digabungkan jadi satu ya, kabel merah garis hitam dan kabel merah garis putih. Selanjutnya tinggal dirakit ulang kabelnya. Nah, ini untuk rumah soketnya, teman-teman perhatikan untuk kancingannya ini posisinya ada di atas ya, seperti ini dari belakang lihat ya. Nah, ini ada di atas biar nggak kebalik nanti ya kalau ngikutin cara saya. Pertama untuk yang merah yang tadi sudah digabungkan, teman-teman masukin ke bagian kiri atas. Ini bagian kiri atas seperti ini. Nah, begini ya, tuh lihat. Ini titik di atas nih. Ini kiri bagian atas. Nah, selanjutnya untuk warna kuning ini teman-teman masukin ke tengah atau ke posisi tengah ya, seperti ini. Lihat dulu ya. Nah, udah. Selanjutnya untuk trigger itu posisi masanya dia ada sebelah kanan bagian atas di sini. Jadi kabel hijau ini untuk masa teman-teman masukin ke sebelah kanan bagian atas seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang putih ini kan untuk pengisian yang aslinya ya, ini bawaan pabrikan. Ini masuknya ke kiri bagian bawah. Jadi kiri bagian bawah di bawahnya kabel merah ini ya. Kurang lebih seperti ini, jadi bagian bawah di bawahnya kabel merah yang putih ini ya. Selanjutnya ini kabel hitam, ini kabel hitam sambungan yang tadi dari spool ya. Ini yang sudah disambungkan ke kawat masa yang dari spool itu masuknya ke sebelah kanan bagian bawah. Jadi kabel tambahan yang tadi dari spool itu yang disambungkan ke kawat masa spool, teman-teman masukin ke sebelah kanan bagian bawah nih, sebelah kanan bagian bawah yaitu di bawahnya kabel masa, di bawahnya kabel warna hijau ya. Ini masukin ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Tinggal teman-teman jumperin warna kuning ini ke setrum output kontak ya teman-teman ya. Nah, untuk ngambil setrum output kontak bisa ngambil di bagian sini nih. Nah, di sini ada warna hitam polos. Warna hitam polos ini setrum keluar kontak ya teman-teman ya. Di jumperin bisa ataupun dipotong, diganti pinnya, disambungin dengan kabel yang bakalan kita jumper juga bisa. Namun di sini saya langsung jumper aja ya biar lebih gampang. Tidak perlu lagi ganti pinnya atau sekunnya. Nih. Nah, ini kan warna hitam ya. Ini warna hitam polos. Ini ada warna hitam polos, teman-teman masukin di sini kabelnya. Nih. Tuh. Setelah dimasukin, lipat ya seperti ini. Lalu colok kembali. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya.
kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya caranya. Nah ini untuk lampunya udah menggunakan LED ya.